Mugi-mugi tiang pundi iki. Nah, mugi-mugi tiang Karang Tejo mugi-mugi sehat sedoyo. Diparingi lancar rezekine. Diparingi lancar urusane. Lunas utange. Ketoro utange akeh. Alhamdulillah nggih, Bu. Kula nyuwun semuanya atine tetap legowo, tetap ikhlas. Nek awak dhewe ikhlas, insyaallah Allah berikan yang terbaik. Ngaten nggih? Puji syukur alhamdulillah kula njenengan tetap diparingi sehat, tetap diparingi sehat yang halo. Nah, sedoyo fokus tenggene kula. Tidak usah ricu. Biasa mawon. Kalau gak tau delok wong ayu ae. Alhamdulillah sehatnya kita sekarang dilengkapkan dengan yang namanya afiat. Apa bukti sehatnya dilengkapkan dengan namanya afiat? Afiat itu apa? Afiat itu sehat yang digunakan untuk melakukan kebaikan. Afiat itu sehat yang digunakan untuk melakukan ketaatan. Afiat itu sehatnya digunakan untuk melakukan taat, bukan untuk melakukan maksiat. Nopo bukti nih sekarang kita diparingi afiat? Bukti nih, meskipun jenengan ngadeg berdiri seperti ini, udan-udan, tapi tetap semangat ngaji, wiroh semangat ibadahnya tidak berkurang. Ngoten nggih? Nah, rencana jenengan iki ngaji sampai jam piro? Oh, ngadeg sampai jam 5. Kok iso iku? Gak apa-apa, meskipun mboten ketinggal kula, sing penting kupinge jenengan panggah mirengaken to nggih? Apalah artinya kita sehat, tapi sehatnya digunakan untuk melakukan maksiat? Apalah artinya kita sehat, kalau sehatnya tidak digunakan untuk melakukan taat? Apalah artinya kita sehat, kalau sehatnya justru malah digunakan untuk melakukan kejahatan? Bahkan para pelaku kejahatan, niku justru awake sehat-sehat. Cobi, maling, sehat apa mboten? Rampok sehat apa mboten? Nopo salaman. Makin nek setunggal sedoyo gerobol ku. Pun mangke mawon. Rampok sehat apa mboten? Pejabat sing penggaweane korupsi sehat apa mboten? Ibu-ibu sing biasane rasan-rasan, ibu-ibu sing ora apa sing sehat? Temriki ibu-ibu ya seneng rasan-rasan. Boten kok nggih. Biasane ciri-ciri wong senengane rasan-rasan niku gawe kodho ngireng. Kodho ngireng. Maka jenengan nek donga sing lengkap, ya Allah jenengan paringi kula sehat wal afiat. Kalau berdoa yang lengkap, ojo mung sehat tok. Jenengan paringi kula sehat wal afiat. Setelah diparingi sehat wal afiat, ojo lali ngucap matur nuwun, ngucap terima kasih. Napa kok awak dhewe kudu ngucap terima kasih? Ada beberapa hal, ada tiga kata ajaib yang sering kita remehkan. Minta tolong, minta maaf, ngucap terima kasih. Jenengan nek maringi tonggone kolek. Oh, kola. Emang kudu pakai kol-kolak kola. Jenengan nek maringi tonggone kola. Bener toh mboten iki artikulasinya? Wong Karang Tejo. Jenengan nek maringi tonggone kolak, setelah itu tetangganya bilang, "Matur nuwun nggih, ya Allah, terima kasih, terima kasih." Jenengan seneng apa mboten? Seneng. Kate maringi maneh iki lho seneng nggih. Nggih. Cobi jenengan maringi kolak nang gone tonggone, dadak tonggone muni iki lho tak paringi kolak. Yo. Kate maringi maneh kan males nggih. Sami, jenengan nek diparingi sehat kali Gusti Allah, aja lali ngucap matur nuwun. Ngucap matur nuwun ning ngucap alhamdulillah.
Sami kados jenengan ketika diparingi yatra, ketika diparingi duit kali bapake, jenengan biasane kan muni matur nuwun to nggih? Nggih, masyaallah, ancen luar biasa. Coba ibu-ibu saiki meneng sing jawab bapak-bapak. Pak, ibu-ibu nek jenengan paringi duit ngomong matur nuwun to mboten? Gak ngomong matur nuwun, justru malah ngomong ku. Meneh-meneh. Kurang oke. Padahal urip niku sing penting cukup, Bu. Diparingi cukup kali Gusti Allah, alhamdulillah. Sedina 100.000 alhamdulillah. Sedina 50.000 alhamdulillah. Sedina 1.000. Tetap ngucap alhamdulillah. Dadi njenengan diparingi sehat, diparingi afiat, ojo lali ngucap alhamdulillah. Salawat salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Monggo niki dibuka dengan wawasan sholawat, khusus sholawat niki kula mboten usah diiringi kali grup, kula mboten usah dibackingi, mboten usah wonten musik, khusus sholawat ini tok mungkin jenengan iringi malih di lagu berikutnya. Sholawat ini biarlah cuman ada dua suara, suarane kula kali suarane payung-payung. Seduanya tumut nggih, tumute kelawan khidmat. Bu, jenengan nek muni nggih saged mboten ngeten nggih kok tembok nggih ngegas temen ku tak delok iket mau ki kok idune muncrat kabeh lho. Oh saking semangate pancen temen iki nek ngomong nggih ngoten nggih sehat ta Bu nggih wis meru to ta nggih tenang sabar sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala dewe-dewe. Ya Allah, kula ikhlas. Cobi bareng-bareng. Ya Allah, kula ikhlas.
Ya Allah, kula ikhlas. Malih? Ternyata ada obat ampuh. Ada banyak orang sakit itu karena tidak bisa ikhlas. Ini bahkan ada penelitiannya. Ada pengobatan yang nyun sewu mahal harganya, padahal ngobatine mung nopo? Ngomong nopo? Saya ikhlas, saya ridho, saya pasrah. Pun ngoten tok. Bayare larang, Bu. Tapi nopo? Biar cuman dibimbing ngomong seperti itu. Yang seharusnya kita bisa ngomong seperti itu sendiri. Makanya nek kena masalah, ya Allah jenengan paringi kulo ikhlas, kulo ridho, kulo pasrah. Diparingi udan nek ojo dicelatu. Semerap dicelatu. Dicelatu itu diilokkan. Apa bosonya? Di lokake. Lokake. Ojo guyu. Guyu. Nek udane ojo dilokake. Leres nggih? Ujane ojo diilokno, dinikmati karo ati lapang jembar ikhlas. Bayangkan saja nek udan niki jenengan nelokno ki ya opo? Dan semaca ayu-ayu melu pengajian. Dandan ayu wedak 5 kilo. Kok dadak udan iki alisku ya luntur iki. Hujannya jangan diilokkan. Jangan dimarahi. Bayangkan kalau nikmat hujan itu ditarik oleh Allah. Na'udzubillahi min. Makane nek donga sing apik-apik mawon ngoten nggih. Hujane aja dicelatu, atine sing dijembarno. Mugi-mugi jenengan saged kepiran. Jadi kula ceritani, ini kisah nyata. Ono wong lanang niku guanteng. Ya kalau Surabaya gitu, guanteng. Kalau di sini, oh ganteng aja. Oh ganteng tok. Ada wong lanang itu ganteng. Gantengnya itu luar biasa. Tidak nalar ganteng sampai dia jadi idaman sekampus. Sesekolah mengidam-idamkan dia mergo saking gantengnya. Nek cara wong Karang Tejo ngene nggih, kaya sik tak doleane. Belakang ya ora ono lah. Pokoknya gantengnya itu luar biasa ganteng. Sampai dia dijadikan taruhan oleh satu geng. Satu geng ini tadi Bu taruhan. Ayo, sapa sing iso ngolehno wong lanang iku mau ganteng, sebutlah laki-laki ini namanya. Solikin. Si Solikin yang ganteng ini sampai dijadikan taruhan. Teng belakang niki wonten sing namine Solikin. Oh Susanto. Kok ganteng temen jenenge Susanto. Tapi ternyata sampai dijadikan taruhan. Ada geng perempuan ini menjadikan taruhan 5 orang, niki menjadikan taruhan. Kula supe tepatnya 4 orang atau 5 orang karena ini kisah nyata. Sak geng niki menjadikan taruhan Solikin. Ayo, sapa sing iso ngenekno kok Solikin? Awakmu oleh duit 100 juta. Sapa sing iso pacaran karo Solikin? Jadi ini namanya geng ngoten lho, Bu. Geng waktu itu nek biasanya di sekolah kan ada geng ngoten lho. Nggih sami, ibu-ibu lak ngoten nggih. Nggih, ibu-ibu kadang geng-gengan, ana geng kaya, ana geng. Nggih, nek geng kaya iku jenenge Mbak Meta, Mbak Meti. Nggih, Mbak Mega, Aprilia, ngoten-ngoten. Nek geng miskin iku Yuda, Yunem. Loh iya, ibu-ibu pun ada geng-gengnya toh.
nggih, sing soge gombol soge, sing melarat gombol melarat, budal kondangan ngono, masya Allah, sing soge numpak Fortuner. Mbok, cemilane buah-buahan, apel, nanas, mangga, kelengkeng. Sing melarat, masya Allah, juwet lo dikemut-kemut. Sama, itu pun juga begitu, geng-gengan tadi, siapa yang bisa mengenekkan solikin, mengenekkan? Apa ya mengenekkan itu? Mendapatkan, siapa yang bisa mendapatkan solikin, dia akan mendapatkan uang 100 juta. Setelah taruhan, pertama gagal, kedua gagal, sampai ke perempuan yang terakhir. Ternyata si perempuan ini berhasil. Akhirnya berpacaranlah mereka berdua. Setelah berpacaran ternyata serius sampai ke jenjang menikah. Setelah menikah ternyata si solikin ini mau males. Kok isok malik itu loh. Aduh. Aku gak tahu kenapa alur pikiranmu berbeda denganku. Kulo ngomong males kok jenengan maling. Ternyata si Solikin ini malesnya luar biasa. Isu turu, awan turu, sore dalu turu terus. Tapi mriki wonten wong lanang ndang turu ae. Dia itu masya Allah turut tak pokoknya malas tidak mau nyambut gawe, makan tuh ganteng. Ternyata ganteng tok tidak bisa membuat kita bahagia. Lo jenengan milih pundi, ganteng ra duit-duit apa elek duit-duit? Oh ganteng duit-duit. Ini kupingnya rodok budak. Oh pilihannya ganteng ran duit-duit ambe elek duit-duit. Oh tetep ganteng duit-duit. Mungkin-mungkin saya dereng rapi tak tunggu nol bucu ganteng duit-duit. Mantun ngeten dadake setelah menikah dia mualas luar biasa. Untungnya orang tua wanita ini kaya raya. Nek basa Surabaya ini sawo. Gih. Tajir.